Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini nih guys, kita mau bahas artis India Malavika Mohanan. Nah, artis India yang ternyata banyak penggemarnya guys, karena memang cantik dan seksi abis. Apa sih film-film terbaik dari Malavika Mohanan yang bisa kalian tonton? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama ada Master tahun 2021. Film ini menceritakan mengenai seorang profesor muda di mana ia kecanduan terhadap minuman beralkohol nih guys. Hingga kemudian ia dikirim di sebuah tempat yang jauh dan harus mengajar di sekolah milik seorang gangster nih guys. Ia pun menemukan ternyata sang gangster tersebut memanfaatkan anak-anak remaja di sekolah tersebut untuk melakukan kriminal. Ia tidak setuju dengan hal tersebut dan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak remaja di sekolahan itu guys. Ini dia Master yang penuh dengan aksi-aksi keren. Berikutnya ada Yudra tahun 2022. Tapi sayang banget guys, film yang satu ini masih belum tayang. Katanya sih akhir tahun ini, jadi tetap saya masukin ya guys ya. Dan di sini Malavika Mohanan berperan sebagai pemeran utama juga guys. Dimana garis besarnya film ini masih menceritakan mengenai drama dan juga percintaan serta action-action keren di dalamnya layaknya seorang James Bond. Dan bisa kita lihat di trailernya Malavika Mohanan tampil begitu cantik guys. Jadi di saat saya bikin video ini masih belum tayang ya guys ya. Berikutnya ada Maran tahun 2022. Film ini menceritakan mengenai seorang pria dan juga adik perempuannya di mana sang ayah sudah meninggal nih guys karena sebuah kasus dan juga sang ibu meninggal karena melahirkan sang adik perempuannya. Mereka pun harus hidup berdua nih guys. Dan si pria ini kemudian bekerja di sebuah perusahaan berita di mana ia mengungkap kasus-kasus kejahatan. Hal tersebut malah membuat sang adik dalam bahaya guys. Ia pun harus menyelamatkan sang adik dan berjuang demi pekerjaannya juga. Ini dia Maran tahun 2022. Berikutnya adalah film Peta tahun 2019. Kembali nih guys, salah satu film Malavika Mohanan yang bagus menurut saya. Diceritakan mengenai seorang penjaga asrama yang ramah yang terlihat biasa-biasa aja. Namun ternyata ia adalah seorang yang kuat nih guys dan juga ganas. Ia pun harus menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang hadir yang mengancam hidupnya serta para penduduk di asrama tempat ia yang menjaga ini guys. Ini dia Peta tahun 2019. Film dari Malavika Mohanan berikutnya yang bagus yaitu Beyond the Clouds tahun 2017. Film yang satu ini bahkan mendapatkan apresiasi nih guys dari para kritikus-kritikus dunia karena akting sang aktor yang bagus dan juga sinematografi yang keren. Tapi memang jalan ceritanya biasa-biasa aja guys menurut saya. Diceritakan mengenai seorang anak jalanan yang hidup dari menjual obat-obatan terlarang. Namun karena dinilai kurang ajar, ia malah dikhianati sendiri oleh sang bos. Ia pun harus kejar-kejaran dengan polisi dan juga akhirnya masuk ke dalam penjara. Bagaimanakah kisah hidup si anak jalanan ini? Kalian harus tonton, ini dia Beyond the Clouds tahun 2017.
Berikutnya, Malavika Mohanan sebelum begitu terkenal seperti saat ini guys, pernah membintangi sebuah film juga, yaitu Patam Pole tahun 2013. Sebuah film cinta dari India yang tentunya layaknya film-film India masa lalu ya guys ya, penuh dengan lagu-lagu, penuh dengan joget-joget ala India juga. Jadi kalau kalian suka dengan film India seperti itu, kalian bisa tonton yang satu ini guys. Dan di sini Malavika Mohanan berperan sebagai pemeran pendukung aja. Berikutnya salah satu film bagus lagi dari Malavika Mohanan guys, yaitu The Great Father tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang ayah yang merupakan pebisnis, di mana ia ingin membahagiakan anaknya nih guys. Tapi ia justru terjebak terhadap seorang polisi yang jahat. Bagaimanakah kisah perjuangan sang ayah yang satu ini? Dan di sini kita juga bisa melihat akting yang memukau dari Malavika Mohanan. Berikutnya ada film mengenai balap motor nih guys, yaitu Nanu Matu Varalaxmi tahun 2016. Film yang satu ini bercerita mengenai dua pria yang saling bersaing dalam balap motor, hingga kemudian salah satu dari mereka malah jatuh cinta terhadap adik dari pesaingnya sendiri. Hal itu membuat intensi semakin panas di antara mereka guys, dan berusaha membuktikan mana dari mereka yang terbaik. Ini dia Nanu Matu Varalaxmi tahun 2016. Berikutnya yang the last one ada drama keluarga Nirnayakam tahun 2015. Film dari Malavika Mohanan yang satu ini bercerita mengenai seorang pria yang tidak melanjutkan studinya dan kemudian mencari dan ingin mengetahui mengenai keberadaan ayahnya yang sudah berpisah dengannya sejak kecil. Hingga kemudian ia malah menemukan fakta-fakta mengejutkan di balik ayahnya tersebut guys. Oke, itu dia film-film terbaik dari Malavika Mohanan, artis cantik India yang seksi yang bisa kalian tonton. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.